dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal, kalian akan melihat masyarakat akan mengangkat pengkhianat-pengkhianat sebagai pemimpin mereka. Rasulullah sebut sallallahu alaihi wasallam, wa yu'tamanu fiha al-kha'in, orang yang khianat, yang ni lah yang diberikan jawatan. Lagi tinggi jawatan, lagi banyak yang dia sapu. Negara mana kita tak tahu, tapi Nabi sebut lagi tinggi jawatan dia, lagi banyak yang dia ambil, yang dia khianat. Orang yang amanah akan dikatakan khianat. Yukazzabu fiha as-sadiq, orang yang bercakap benar pada zaman Dajjal nak muncul akan dikata penipu. Wa yusaddaqu fiha al-kadhib, dan penipu akan dijunjung oleh orang ramai. Ini yang cakap benar. Yang nak buat benda agama, orang tuduh ni yang menipu. Yang memang menzalimi masyarakat, orang kata depa ni lah cakap benar. Tuan-tuan tengok masyarakat hari ni banyak berbohong tak? Apabila kalian tengok dalam masyarakat, dekat-dekat dengan kemunculan tanda besar kiamat yang pertama, iaitulah Dajjal, di dalam masyarakat, kehidupan masyarakat ketika itu dipenuhi dengan pembohongan. Pembohongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil.